Oke, ketemu lagi sama gue si Kevin Hart, dan kali ini gue pakai Harley. Ini Harley, Mega Harley, keren banget ini Harley, serius. Sebelumnya gue juga udah pernah review Harley ya, udah pernah review pakai Hero Harley, tapi waktu itu duet sama Nana, waktu itu ada sama temen gue waktu itu. Ini gue main solo Harley ya, nyobain masih gigi gak sih diri sekarang. Ini kita ambil buffnya dulu, kayak Harley ini butuh buff banget. Ini sebenarnya gue spellnya pakai retry ya, tapi nggak tahu kenapa kok di sini kelihatannya pakai ini, pakai healing. Padahal spellnya pakai retry di sini. Kita ambil keongnya dulu. Nah, ada Kagura di situ. Kayaknya dia mau nyolong. Oke, Kagura yang dapat. Nice. Kaguranya dapat buff keong kita. Ada Kagura, ada si Kagura sama Hayabusa nih, ngeselin nih dua musuh nih. Duh, apa? Aduh, ada Gushen di geng kita. 3 lawan 2. Dan si ininya kayak kelihatannya agak nge-lag ya. Si siapa nih namanya, Hilo baru lupa. Artis, yang harusnya kayak agak nge-lag. Bingung sini mau ngapain. Udah di game 3 musuh, tapi pasti ada cara sih buat ngelain kita. Ini si Kaguranya lagi nyari buff kita deh. Sampai ke situ-situ. Kita hapus aja dulu. Kita bunuh creepnya. Ya, kita coba serang si ininya. Dan gak mati. Gak, ya cukup berasa sih, tapi untuk kebunuh dia masih kurang ya. Kita ambil buff dulu di bawah. Kita bunuh dulu monsternya. Oke, disampaikan si Martis. Gak apa-apa, disampaikan Martis. Yes, gak apa-apa. Kita sabar aja. Kita coba ciduk Bruno-nya di sini ya. Dapat nggak? Dapat sih kayaknya. Harusnya dapat. Kita ciduk Bruno-nya. Nice, gue udah kestun itu. Hajar. Nggak mati ternyata. Masih beruntung, belum mati dia. Ini ada si Helcurt ya. Bukan Helcurt, sorry. Vision. Oh, kita kill aja Lucian-nya, darahnya udah sekarat. Oke, dapet kill 1. Untuk itemnya gue pakai item jungle magic ya. Paling enak sih buat Harley itu item jungle magic. Tapi bisa juga pakai Pillager X. Tapi Pillager X kayak kurang, tergantung musuhnya sih, kurang efektif ya. Kalau untuk musuh kayak Hayabusa kayak gini. Kita coba geng Hayabusanya. Nih busanya lumayan ya. Wow, macem-macem dia. Kita balas ntar. Ntar kita balas Sans. Ntar kita balas, tenang aja. Susah nih kondisinya, serius. Mau maju juga tadi Shadow Kiru abis, atau di ulti Kaguranya abis. Oke, ulti nice, abis. Disampahin sama Martis. Balik dulu. Ada Hayabusa soalnya. Di atas Hayabusa. Darah segitu di Shadow Kiru sekali udah habis, mati langsung. Kita ambil monsternya lagi. Ah, nanti pasti sampein Martis. Oh enggak, kita yang dapat ternyata.
Ya meskipun Hayabusa 9, gue masih mikir cara nyeduk dia gimana gitu. Kayaknya susah gitu. Kita ke tengah dulu aja deh. Di atas gak bisa ngapa-ngapain kan. Ya kebetulan MM-nya butuh bantuan kita. Oke, langsung ulti serang biar mati. Innalillahi, disampahin lagi. Itu harusnya kita yang mendapat itu. Kok kenapa dia yang dapat gitu loh? Kita ambil keong lagi deh. Gak ada haya, tapi harus kita yang dapat ini, nggak boleh dia. Nice. Bisa ada kiri, nggak apa-apa. Ngomong-ngomong itu apa ya, kunai 4 itu? Maksudnya apa itu? Yang gue tahu itu buat dari Hayabusa, tapi 4 kunai itu maksudnya apa ya? Kita ulti aja, kita ajar. Jangan, kita mundur dulu aja. Hayabusa nya diam aja itu. Melek kah? Si Martis C ini dia pakai skill di tempat yang nggak pas gitu. Udah tahu si Hayabusanya diem, ngapain dia ngake skill di situ kejauhan pak? Astaga, udah nyampah terus gitu. Kagak musuh, kagak ini, disampahin. Innalillahi. Habis gue untuk naro topi. Baik dulu. Kita ke atas aja kalau kayak gini. Martisnya mati. Di atas nggak ada yang jagain. Ini udah 1-1 nih lawan Hayabusa ini. Harusnya sih Hayabusa nggak begitu susah ya nyeduk Harley ya. Ini gue kalau nggak di apa mati nggak dapat nggak ya 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 habis gue nggak habis. Harus sih pakai Hayabusa nggak terlalu susah cuma bunuh Harley ya, sama-sama bisa telepon. Tapi kalau Harley-nya jago ya susah juga sih. Nih bisa nih kita bunuh nih. Dapat nggak? Dapat. Skillnya nambah deh. Dia di 2. Hayabusa juga mati. Kita dari tim merah ya, lihat yang merah. Yang biru tim musuh. Ada Gushen-nya lagi. Kita diam dulu sini. Siapa tau dapat tangkapan bagus. Nah, dapat tangkapan bagus kan bener. Okay, kita udah asis sempat. Udah kayak macam hero support aja. Tar topi, okay nice. Jalan dulu, lepot dah. Balik. Nyari-nyari tuh orang. Mana nih Harley-nya? Kok hilang? Nggak, dia nggak ngelihat gue naro topi di situ ya. Kalau ngelihat dikejar itu. Tim kita GG ya. 16-6 beda 10. Ya meskipun belum fix menang sih, tapi ya udah segar banget ya. Gue serang kemana itu? Gue nyerang kemana barusan? Oh, oke, ya balik lagi dia ternyata masih naro bayangan di situ. Si
MM kita mengendap-endap, Hanabi-nya mengendap-endap. Kayaknya mau merencanakan rencana licik ya Hanabi. Oke, hajar. Nah, tuh kan. Yang dapat kill lagi. Enggak apa-apa sih kalau itu udah murni ini dia, memang haknya itu. Ini perjuangan dia. Kalau enggak ditolong dia udah mati gua. Girl by one one Hayabusa yang bisa main tuh jago. Eh susah maksudnya. Susah. Pakai Harley. Pakai hero lain mungkin udah cerita. Oke, kita disampaikan lagi enggak apa-apa, santai aja. Mau ngapain nih? Kemana nih? Cara masuknya gimana ya? Harusnya bisa masuk sini, nggak susah harusnya. Oke, kita ciduk Alucard aja. Ah, nggak dapet. Kaguranya malah sakit itu, kita bunuh. Oke, disampahin Alucard, nggak apa-apa. Kita incar Bruno-nya deh, siapa tahu dapet. Ya nggak apa-apa. Kita ini dulu bunuh creepnya di bawah dulu tuh, ada banyak. Khawatir-khawatir, takut-takutnya kejebol turret, males gitu. Ambil buff. Kalau nggak disampaikan kill kita udah banyak nih, sebanyak assist kita. Oh, ya ngapain dia lari ke situ? Aneh-aneh aja. Ngapain Kaguranya lari ke situ coba? Kayaknya mati. Oke, kita dapat kill. Ini seneng nih tim kita nih, dapat Harley kayak kita, dapat banyak kill. Kita cuma numpang ulti terus kasih kartu, mereka yang ngelarin. Seger banget serius kayak gitu tuh, seger. Oke, tarat tengah jebol, udah enak nih. Langsung kita end aja kali ya. Tapi kita ceduk dua lukatnya. Ya, oke. Okay. Buang-buang ulti doang, assist nggak dapat, kill nggak dapat. Kita end aja deh. Kita bunuh mereka semua terus kita end. Ayo. Sudah. Dah. Mana creep kita? Aduh, creep kita kagak ada. Udah disampein terus percuma, males. Larin aja udah. Ngajar. Nah, diam aja. Biar si Martisnya. Oke, thank you semua yang udah nonton. Salam dari gua Cikilanak. Jangan lupa klik like, subscribe, and comment. Dan berikan komentar kalian. Oke, terima kasih.